Keberadaan kawasan rumah tahanan militer atau RTM dan juga busbo bakal dioptimalkan oleh pemerintah Kota Madiun. Rencana rehab aset milik TNI tersebut sudah mulai dikonsep dengan menggandeng pihak ketiga. Wali Kota Madiun Maedi berencana mengajukan konsep tersebut ke Kementerian Pertahanan. Wali Kota Madiun Maedi menjelaskan, kedua aset tersebut akan menjadi suatu daya tarik tersendiri jika terkelola dengan baik. Rencananya, kedua lokasi sebagai wisata edukasi sejarah dan telah tercatat sebagai bangunan cagar budaya. RTM dan busbo akan dikonsep seperti era kolonial dengan tetap mempertahankan bangunan aslinya. Busbo RTM itu kan seperti rumah hantu hari ini. Rumah hantu, jelek, tidak terawat. Ya ini akan kita ajukan ke apa itu, ke angkatan ya, ke kementerian apa itu? Pertahanan. Kalau bisa kita kelola tempat wisata kan lebih bagus. Tinggal nanti perjanjiannya gimana. Karena itu berada di tengah kota ya. Kalau di tengah kota kumuh seperti itu kan eman-eman. Kalau itu nanti kita buat pertahanan RTM, cagar budayanya kita pertahankan. Tetapi bagaimana bersih, bagaimana orang ke situ itu senang. Artinya orang yang datang itu akan mengingat masa dulu. Yang kedua, kalau itu peninggalan sejarah, itu kita wujudkan sejarahnya. Jadi kalau itu dulu tempat tahanan, militer, Belanda, ya nanti di situ buat aja seperti kafe Belanda. Pakainya pada tahun itu. Era kolonial dulu. Jadi kafe era kolonial dulu. Pakaiannya yang apa yang menyajikan makanan seperti dulu seperti apa disandingkan hebat itu lain tidak ada itu. Wali Kota Madiun targetkan agar dua kawasan tersebut mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pertahanan. Hal itu agar bisa menjadi daya tarik baru di Kota Madiun. Griswanto, JTV Madiun.